disebutkan ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbali fardhu
Misalkan seperti itu. Kalaupun ingin disebutkan, silakan. Ya. Tapi kalau hanya diniatkan di dalam hati saja, maka itu juga sudah sah. Ya, sudah sah. Jadi itu rukun pertama dalam mandi. Yang kedua, izalatun najasah idza kanat 'ala badanihi. Sebelum kita mandi, kita cek dulu apakah ada najis yang menempel di badan kita, dan kita bersihkan najis-najis itu. Ya, kita bersihkan najis-najis tersebut. Ya. Apa dalilnya? Nah, di sini Rasulullah SAW pernah diriwayatkan, annahu akra'u 'ala yadayhi fa wasalahuma tsumma istanja tsumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Sebelum Rasulullah SAW mandi, mandi wajib ya. Rasulullah SAW itu nyuci tangan dulu, ya, dicuci dulu tangannya. Kemudian istinja. Setelah mencuci tangan, mencuci kemaluan. Ini bagi moro, ini mengajarkan ibadah. Jangan sampai kalau kita menamakan kitab fikih ini kitab porno lah, alhamdulillah. Ya, jadi tidak pas posisinya. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi setelah mencuci tangan, Rasulullah mencuci kemaluannya. Dan kebanyakan hadis ini diriwayatkan oleh istrinya Aisyah. Ya, diriwayatkan oleh Aisyah. Kemudian setelah mencuci kemaluannya, baru Rasulullah SAW berwudu. Ini wudu apa ini? Wudu sunnah. Wudu sebelum memulai mandi wajib. Ya. Wudu sebelum memulai mandi wajib. Ghayra rijlaihi. Nah, wudu ini Rasulullah lakukan tapi ditinggal bagian kaki. Kita wudu kan cuci muka, cuci tangan, kepala, kemudian kaki kan ya. Bagian kaki ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagian kakinya itu ditinggalkan Rasulullah SAW. Setelah berwudu, baru Rasulullah SAW itu mengalirkan semua air ke badannya. Ya, dimulai dari bagian sebelah kanan. Kalau baca, dimulai dari bagian sebelah kanan. Walaupun nanti terukur pakai penggaris, paham? Yang penting bagian kanan terlebih dahulu, gitu. Suma al-Rasihi, kemudian barulah Rasulullah SAW itu mengalirkan air dan mulai kepalanya ke seluruh badan. Nah ini sifat sunnah mandi Rasulullah SAW. Ya. Jadi ada sifat sunnah, ada sifat mandi yang penting sah. Paham? Ya. Yang penting sah. Kalau yang penting sah, yang penting air itu kena ke semua badan kita dan kita niat itu mandi janabah, sudah sah. Kalau kita nyarinya cuma sah bae. Paham ya? Sampai dengan sholat, kita nyari sah bae. Enggak usah baca surat. Sah sholat. Ya. Enggak usah baca 3 kali semuanya. Sah sholat. Gitu. Kalau cuma nyari sah bae. Ya. Cuman kalau kita beribadah itu cuma nyari sah baik, kadang-kadang ada yang kurang. Yang kita gawe semua yang lebih kurang, tapi hanya nyari sah baik. Lebih kali kurang, takut gak sah baik gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada mandi yang hanya mencari sahnya saja. Ada mandi yang mendapatkan sunnah. Sifat mandinya itu sama dengan sifat mandi Rasulullah. Gitu. Jadi kalau yang sah-sah baiknya tadi, contoh tadi ya, kita ke laut, kita nyebur. Kita sebelum nyebur itu niat, ya Allah aku nyebur ini untuk mengangkat hadas besar. Boh, langsung keluar dari air laut itu sudah selesai. Sudah hilang hadas besar tadi. Itu mandi sah, jadi sah baik. Tapi kalau mencari sunnahnya tadi, ketemu. Rasulullah mulai dengan mencuci tangan, kemudian cari najis yang ada di badan itu ada tidak? Kemudian dibersihkan najis-najis dan kadang-kadang berada di sekitar kemaluan karena kemaluan ini memang tempat keluarnya najis, ya. Karena kemaluan ini memang tempat keluarnya najis. Setelah mencuci kemaluan,
baru berwudu. Ini sifat sunnahnya. Berwudu ditinggal bagian kaki. Bagian kaki ditinggal. Setelah berwudu baru cuci bagian kanan. Bagian yang kanan dicuci, kemudian baru mencuci dari atas kepala. Ya. Nah, ini sifat sunnah mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang kedua adalah menghilangkan najis yang ada di badan kita. Kemudian yang ketiga adalah syarat mandi itu air harus menyentuh semua badan. Air yang kita gunakan untuk mandi itu harus mengenai semua badan kita. Ya. Itu rukun yang ketiga. Jadi jangan sampai ada air yang tidak mengenai badan kita. Apalagi kita mandi ke bahasa apa? Bahasa kita mandi mandi cacat, mandi perpak gitu orang ini. Apa ya? Ya cuma mandi semati mandi. Ya. Jadi tidak. Jadi walaupun air itu sedikit, tapi usahakan air itu mengenai semua badan kita. Ya. Nah ini rukun yang ketiga. Dikarenakan Rasulullah SAW itu menyebutkan tahtaku disyaratin janabah. Di setiap helai rambut itu ada janabahnya. Fabal disyarat wa alqul bashar. Maka cucilah setiap helai rambut itu dan kulit kita ini kalau perlu diteliti. Ya, harus terkena air. Ya. Jadi air itu harus mengenai semua badan. Dalam masalah rukun yang ketiga ini ada permasalahan yang mungkin kadang-kadang masyhur di masyarakat kita, ya. Terutama bagi perempuan yang rambutnya panjang. Nah, rambut itu bagian tubuh perempuan, bukan? Bagian tubuh perempuan. Ya. Permasalahan pertama yang sering kita dapatkan adalah ataupun yang sering ditanyakan itu adalah ketika rambut perempuan itu rontok ketika haid, sebagian dari mereka itu dikumpel rambutnya. Rambutnya yang rontok ketika haid itu dikumpel, setelah dikumpulkan pas mandi besar, pas mandi wajib itu dicuci juga rambutnya. Ya, dicuci juga. Berdalil dengan hadis ini, setiap helai rambut itu ada janabahnya. Ya, ada tidak pendapat yang seperti ini? Ini pendapatnya. Dikatakan pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali. Tapi pendapat ini diingkari oleh banyak ulama. Diingkari maksudnya diselisihi oleh banyak ulama. Ya. Bahkan hadis ini juga disebut hadis mungkar. Ya, oleh Imam At-Tirmidzi disebut hadis mungkar. Hadis mungkar itu apa? Bukan mungkar maksiat maksudnya. Bukan mungkar maksiat. Mungkar itu dalam artian diambil dari kata nakaro, ada yang mengingkarinya, gitu. Jadi misalkan kalau ada kawan-kawan ini nih, kok aku misalkan imam tidak pakai peci, ada yang mengingkarinya, ah itu mungkar namanya. Tapi tidak ada berusaha, paham ya? Bukan mungkar yang dilakukan oleh kemungkaran yang macam orang-orang sekarang, tidak mau baju misalkan ngarah berjudi, yaitu mungkar kemungkaran namanya. Nah, ini hadis mungkar, ini maksudnya dia hadis suatu pendapat tapi diingkari oleh kebanyakan ulama yang lain atau diselisihi oleh kebanyakan ulama yang lain. Ya, nah, itu pendapat pernah diriwayatkan dari Imam Al-Ghazali tapi diingkari kebanyakan ulama yang lain. Jadi tidak masalah perempuan itu kalau rambut dia rontok ketika haid, tidak pepe buang-buang, ya, tidak usah dikumpul ibu-ibu. Ataupun ketika mandi misalkan ketika mandi besar itu perempuan itu melihat ada rambut yang jatuh, tidak usah dikumpul lagi alamiah, ya. Jadi tidak perlu untuk diputih kemudian dicuci. Yang perlu kita garis bawahi itu adalah semua air itu kena badan kita. Nah itu yang harus kita yakini, ya. Jadi seperti itu.
tembusai, hiram bagaimana dari tembusai pasti muncai ya, membelah. Jadi bagian kepala itu kena tidak kira-kira? Tadi kena ya, tadi kena. Bagaimana? Ini kasus ini. Inilah butuh ilmu fikih itu. Dan karena rambut Rasulullah tidak seperti itu muncai bulat atau kemik, ya kan? Ada yang muncai ini Rasulullah SAW rambutnya lurus. Ketika disiram air dia masuk mesam. Nah ini rambut kawan ini kalau dia disiram tidak masuk air itu tadi, ya. Dia seperti itu. Bahkan Indonesia pun ada yang seperti itu ya, yang memang rambut itu ngebulat deh. Ya. Bagaimana kalau dia ingin mandi junub? Ya. Pendapat yang pertama, caranya adalah rambut yang apa namanya yang bulat itu tadi dikuncir kecil-kecil, dikuncir, ya, dikuncir. Kemudian setelah dikuncir itu kan apa namanya mencar tadi. Yang bulat itu tadi pecah. Setelah yang bulat itu tadi pecah, baru disiram dengan air secara umum. Ya, baru disiram dengan air secara umum dari bagian kepala itu tadi. Itu cara yang pertama. Ya. Kebalikannya, bagaimana ketika seorang perempuan itu mempunyai rambut yang panjang atau yang lebat? Kemudian dia itu hobinya, bukan hobinya ya, kebiasaan perempuan itu untuk mengikat rambut dia, dibuat senggul. Amin. Dibuat senggul. Kemudian apakah dia wajib untuk membuka senggul dia? Apakah dia boleh mandi ketika rambutnya itu disenggul gitu? Dua pendapat ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuan itu boleh mandi walaupun rambut dia itu diikat, ya. Jadi misalkan perempuan diikat, kemudian diikat ke atas rambutnya, kemudian dia mandi langsung iram apa namanya sanggul dia tadi itu dalam keadaan terikat tadi disiram dia dari mulai kemarin itu sah menurut pendapat Imam Syafi'i. Dan begitu juga menurut pendapat jumhur ulama, sah saja walaupun rambut itu masih terikat. Tapi disunahkan untuk dibuka kulit yang mempunyai rambut yang lurus. Ya, yang mempunyai rambut yang lurus. Yang kira-kira air itu bisa untuk dimasukkan ke dalam air. Ya, air itu masuk ke dalam rambut, salah melekat. Air itu masuk ke dalam rambut. Sunahnya untuk dibuka rambut itu tadi. Tapi kalau tidak dilakukan dalam keadaan rambut itu terikat, maka tetap sah mandi. Ya, mandi tetap sah. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain adalah mazhab Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Ahmad, kalau mandi haid, kalau mandi haid, ya, kalau mandi haid, maka wajib untuk dibuka, kata Imam Ahmad. Kalau mandi haid maka wajib untuk dibuka. Kalau udah dibuka perempuan itu busuk, ya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i apa ya, sunnah dibuka dan dia sampai derajat wajib. Inilah perbedaan ulama tadi. Kenapa mereka berbeda? Karena menafsirkan apakah air itu harus masuk ke dalam bagian rambut secara keseluruhan dan sampai masuk kulit kepala itu, ya, jadi seperti itu. Tapi untuk mandi junub, tidak PRP diikat kata Imam Ahmad, karena junub ini gelap junub, beda dengan haid. Kalau haid sebulan sekali rotasi, kalau junub ini kan pecah minggu tiga kali, ya, kalau junub ini. Jadi seperti itu. Makanya dalam bahasa Imam Ahmad, kalau mandi haid harus dibuka. Kalau mandi junub, tidak PAP, tidak jadi dibuka. Mazhabnya Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuan harus membuka ikatan rambutnya ketika ini mandi, mandi wajib. Ya.
Kemudian selanjutnya adalah sunnah-sunnah. Nah, ini sunnah nih. Sunnah itu apa? Digawe dapat pahala, dan digawe dari unsur. Nah, itu pengertian sunnah dalam bab ini. Ya. Wa sunnahuhu khamsatu asya. Sunnahnya itu ada lima. Yang pertama adalah tasmiyah. Tasmiyah itu mengucap bismillah. Itu tasmiyah. Tapi masalahnya adalah macam mana yang mencoba mana di WC. WC kita itu kan ada tempat buang air besarnya. Berbeda dengan WC orang Arab. WC orang Arab itu mandi-mandinya kalau buang airnya. Itu kebiasaan orang Arab. Bahkan aku sendiri pernah ditilang dulu. Ngapa? Kencing di tempat mandi. Datang kau kencing sendiri. Kau kan memang air itu. Ya, itulah dari dunia uang. Ngapa kau kencing di tempat mandi? Tidak boleh kebiasaan orang Arab itu. Ya, kebiasaan orang Arab seperti itu. Maka kalau misalkan WC kita itu bersambung dengan kamar mandi, jangan menyebut bismillah gedeng-gedeng di WC. Itulah intinya. Ya, jangan menyebut bismillah gedeng-gedeng di dalam WC. Macam mana nak melakukan sunnah ini? Ya, cukup di dalam hati saja, jangan dikeluarkan. Ya, cukup di dalam hati saja. Jangan dikeluarkan dalam WC. Bismillahirrahmanirrahim. WC ini gimana ya? Ya. Tapi kalau misalkan hamamnya, kamar mandinya itu sudah terpisah, ini untuk mandinian, ini untuk buang air, maka tidak jadi masalah untuk dilafazkan bismillah. Semua gila kita, ya bismillah cukup kita yang mendengarkannya. Ya, jadi seperti itu. Maka sunnah yang pertama adalah dengan tasmiyah. Ya, memulai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa ghusl yadayhi qabla idkhalihima fil ina', mencuci tangan dahulu sebelum memasukkan air ke dalam ember. Nah, ini kalau kita lagi bak dan kita lagi cintong. Ya, itulah bedanya. Bedanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyari air haram. Kita air banyak. Itu bedanya. Kalau kita buka hadis, kita akan mendapatkan mandinya Rasulullah itu cuma empat macam ini. 1, 2, 3, 4. Tapi tangan Rasulullah, tangan aku kecil, ya, tangan Rasulullah asal. Jadi kalau mempacak di ukur-ukur itu satu cintong yang besar, ya, satu cintong yang besar. Itulah mandi Rasulullah asal untuk mandi wajibnya. Ya. Sedikit airnya itu. Maka ketika beliau ingin menggunakan air yang banyak, dicuci dua tangan. Jangan sampai tangan ini merusak air yang sedikit tadi. Gitu. Ya. Kalau kita sekarang air banyak, kalau besar, ya, tadi bak besar pakai cintong, ya, maka boleh langsung mulainya ke wudu tadi. Ya, boleh mulainya langsung ke wudu. Maka sunnah selanjutnya di sini adalah wudu qoblal istihmam. Qoblal ghusl, melakukan wudu sebelum mandi. Ya. Melakukan wudu sebelum mandi seperti yang dijelaskan tadi. Di sini disebutkan sunnah hukum wudu itu. Ya. Ketika dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak jadi. Jadi masalah. Ya. Jadi hukum wudu itu sunnah sebelum mandi. Ya. Apa fungsi wudunya? Ini kan kita berpikir kan, apa fungsi wudu sebelum mandi itu? Kadang-kadang, ya, jangan nyari fungsinya. Rasulullah menggawe lah. Nah, itu dia. Ya, jangan kelak. Doa kan mandi di dalam jam sholat juga. Karena sholat itu harus berwudu. Tidak usah dipikir itu. Baca nyasar mana kita berpikir itu. Ya. Yang penting Rasulullah SAW itu menyunahkan untuk berwudu sebelum mandi sudah dimasukkan. Ya. Maka di sini juga termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i berwudu sebelum mandi. Ya. Kemudian
imrarul yad ala jami'il jasad, tadlik. Tadlik itu mengusap semua badan. Sampai diusap semua badan supaya yakin air itu sudah kena badan kita. Gitu. Ya. Dan mengapa Rasulullah SAW itu menjadikan ini sebagai sunnahnya? Man taraka mawdi' sya'rah min al-jamalah lam yazilha fa'allahu bi kadza kadza min an-nar. Karena ada ancaman dari Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan sedikit cucian dari badannya, ya, ada badan kita ini tidak terkena air mandi wajib, maka Allah itu akan menjadikan itu sebab dia mendapatkan api neraka. Itu makanya disunahkan kalau perlu semua bagiannya yang yang sempit-sempit itu yang bisa untuk dijangkau di dijangkau sampai kita itu yakin betul-betul air itu masuk ke semua anggota badan kita. Itu ya. Dan ini juga termasuk sunnah yang dianjurkan. Yang terakhir adalah al-mualah. Mualah ini tartib, ya. Ini sunnah. Berbeda dengan wudu. Berwudu tartib wajib. Ya. Kalau mandi tartib sunnah. Ya. Kita nak langsung bor, tidak pepet. Ya. Karena tidak termasuk wajib. Tapi kalau wudu kita cuci kaki dulu. Baru cuci tangan dari baca, ya. Kalau wudhu itu harus tertib. Tertib maksudnya berurutan, okay, bisu tangan, bisu kepala, bisu kaki. Ya, kalau dalam bab mandi, tidak jadi masalah kita itu mendepankan yang satu dan mentakhir yang satu. Tapi kalau kita urutkan, maka itu menjadi sunnah. Ya, kita urutkan itu menjadi sunnah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada. Apa ya? Menwudu tadi ada yang bertentangan katanya ketukan mandi ada sesal tadi itu. Katanya jadi bayi. Macam mana itu alasan? Jadi bayi maksudnya? Maksudnya apa yang wudu dulu katanya apa anu hadas sesal tadi. Oh. Apakah mandi dulu apakah wudu dulu maksudnya tadi? Oh. Wudu kalau udah mandi bayi bisa. Maksudnya. Ah, ada yang katanya jadi bayi katanya itu dulu udah jadi bayi katanya. Kalau jadi bayi memang jadi bayi ini, anda tidak perlu soal jadi bayi, memang jadi bayi. Paham? Kalau nanya jadi bayi, memang jadi bayi. Tapi sunnahnya sebelum mandi. Oh, sebelum mandi itu sunnahnya. Sebelum mandi berwudu, kemudian mandi. Di sifat mandi Rasulullah SAW itu setelah mandi. Baru di ujung Rasulullah cuci kaki ya. Termasuk wudu. Nah, itu sudah termasuk wudu. Sudah bisa dibawa sholat. Sudah bisa dibawa sholat. Walaupun tidak wudu lagi. Walaupun tidak wudu lagi. Itu ya. Paham ya? Paham. Tidak perlu wudu dua kali kan? Tidak perlu wudu dua kali. Tidak perlu wudu lagi. Paham ya? Jadi misalkan kita sudah wudu di awal. Wudu di awal. Kemudian kita mandi. Kita siram semuanya. Ya, setelah kita siram semua, di ujung mandi kita itu kita cuci kaki. Setelah cuci kaki itu, tidak perlu wudu lagi, sudah sah untuk melakukan sholat. Gitu loh, ya, jadi seperti itu. Tapi misalkan, ya, laman ibu saya, gitu loh, sudah berwudu, sudah mandi, tahu-tahu di ujung mandi itu kencing, bor kencing. Kebatal sudah katanya itu kencing itu tadi yang membuat batal wudunya gitu. Kencing itu tadi yang membuat batal wudhu, jadi dia harus wudhu ulang, boleh ya. Jadi pertanyaan bapak, boleh nggak wudhu sebelum mandi? Boleh, tidak ada jadi masalah. Cuman pahala sunnah tidak kena, betul ya, pahala sunnahnya tidak kena. Menengambil pahala sunnah berwudhu sebelum mandi. Setelah mandi cuci kakinya tidak perlu lagi berwudu lagi, ya, dengan syarat jangan melakukan pembatal wudu di ujung mandi itu. Jangan kentut, jangan kencing, ataupun jangan buang air. Menengkau itu sebelum, makanya ketika tadi kan najis semuanya dibersihkan sebelum mandi. Nah, itu
itu supaya kena ke sumah. Ya, supaya sumahnya itu kena. Jelas ya? Ada yang lain? Ya. Apakah di bagian telinga cukup sekali masuk jarinya apa dua jari? Satu jari atau dua jari gitu ya? Ya. Masuk ke bagian telinga ini? Ya. Satu jari. Riwayat dari Rasulullah SAW itu satu jari seperti ini. Ini ya, telunjuk di bagian dalam, kemudian jempol di bagian luar. Nah, seperti ini. Ya. Kalau lah macam ini yakinlah lah kena baik. Enggak usah nunggu gilik lah yakin minum. Enggak perlu bisa gilik. Jadi cukup satu lah. Cukup satu. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar ya. Dalam kitab Bulughul Maram juga ada hadis ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, itu ya satu jari masuk ke dalam, kemudian jempolnya diusap ke belakang. Itu lah. Ya. Gitu lah. Ya. Saat tiap hari pun saya kita berempat habis mandi tengok orang tadi hanya pelan dia boyok boyok sudah kampai dia kan ini macam mana? Kalau selesai mandi kita tengok ada tadi ya ada boyok ada apa? Ulang mandi ngapa kerana dan dia masuk ke dalam air dan dia masuk ke dalam badan itu loh ya jadi harus diulang kecuali misalkan kita tidak tahu kalau tidak tahu memang tidak tahu apa era mana tidak tahu. Iya, mesti dibesan deh. Hah? Iya, mesti dibesan. Jadi kalau setelah mandi kita perlu tahu ada tempelan-tempelan di badan, ini ulang. Mandi, tidak usah dua kali gilek tiga, nah kita buat itu. Ya, yang penting mandi wajib sunnah kena. Jadi dah nak kena tiga. Jangan mandi besar, babun lagi. Oh itu dingin ni, aduh tu. Ya, jadi harus diulang, ya. Gini lah. Tato tato ni, ah? Yang ada tato tato banyak. Kalau yang ada tato, nah ini dia agak lebar ni pak. Kalau yang ada tato, mandi yang tetap sah mandi, ya. Tak perlu tato tu dihilang lagi, biar lah. Namanya zaman jahiliyah. Oh, namanya zaman jahiliyah. Jadi bahkan ada kawan dulu, anak ada kawan deh. Tunggu sholat, dia tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Ada yang tertawa. Lagu sholat kuadrat nih. Ya. Lagu sholat, oh lagu sholat dah bayang. Kuadrat. Ya. Jadi orang bertato itu boleh tidak sholat? Boleh. Sah dah wudunya. Sah wudunya. Sah dah mandi. Sah mandi. Orang bertato itu. Ya. Tapi kalau mampu untuk dihilangkan dengan tidak mencacatkan kita, ya. Nah itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai muat kita cacat, distrika kita kawan melagu, itu kenue, ngetok di ujung tangan, ya. Maka tidak usah, menyeket-nyeket diri tidak usah, itu. Tapi tidak usah main-main, kita memperlihatkan itu, itulah ya. Jadi tato itu tadi kalau sudah terlanjur, mandi wajibnya tetap sah. Kemudian wudu dia juga tetap sah dan kalau dia sholat juga tetap sah. Oh, makanya orang bertato itu dia jangan untuk meyak. Ini kadang-kadang tak sah meyak kan? Lebih kali dia dah meyak. Lebih kali lah. Dan inilah keyakinan masyarakat kita yang salah. Ya, apa keyakinan masyarakat kita yang salah? Mereka itu berkeyakinan kalau dia banyak dosa kalau ibadah itu salah. Ketika kita banyak dosa itulah yang harusnya memperbanyak ibadah. Benar. Karena ibadah itu yang akan mengurangi dosa kita. Ini aku gini ngerasain banyak dosa kalau ibadah. Lebih baik kan ibadah. Perempuan juga sama ya sekarang. Enggak berjilbab apa aku gini nakal. Kuadrat ujung-ujung dosa. Ya. Jadi kalau misalnya senakal-nakal kita tetaplah beribadah, itu loh. Ya, senakal-nakal kita tetaplah beribadah. Karena ibadah itu nanti yang akan mempercikkan cahaya iman itu tadi. Ya, cahaya iman. Iman itu kan kata Rasulullah SAW, al iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Gitu loh. Jadi yang apa namanya penyeimbang maksiat itu ya ibadah tadi. Gitu, ya. Tapi memang sunnah Allah itu
maksiat, dengan sendirinya ibadah dia itu pasti akan berkurang. Sunnah itu. Maka kita harus maksa. Kalau kita ngerasa orang banyak dosa, kita harus maksa untuk ibadah untuk menetralkan itu. Menetralkan maksiatan kita tadi itu. Ya. Karena itulah cahaya iman itu ketika kita melakukan ibadah. Jangan ditambah lah betatolan lah mayang double dosa. Kalau betato hembayang dosa tak tahu baik. Sholat insya Allah berpahala. Gitu loh. Ya, sholatnya insya Allah berpahala. Ya, jadi seperti itu. Termasuk jilbab nih kan? Jilbab juga seperti itu. Ya, jadi misalkan jilbab, cewek ada jilbab, tidak ada hembayang, double dosanya. Ya, kuadrat di dosanya. Jadi walaupun dia ada berjibak, tetaplah sholat. Karena sholat itu tadi yang nanti akan membiasakan dia menggunakan jilbabnya. Itu ya. Ada yang lain? Ini enggak? Enggak. Ya. Menurang mandi jenazah itu apa yang kayak wudhu dulu? Apa yang udah mandi dulu? Apa ya? Jenazah? Nah, mandi jenazah. Mandi jenazah sifatnya sama dengan mandi wajib ini. Diwudukkan terlebih dahulu, cuci anggota wudunya, baru dimandikan secara keseluruhan. Itu dia sifat. Sifatnya sama dengan mandi wajib. Ya. Cuman kadang-kadang kita itu tadi mandi dulu baru berwudu. Ya. Tapi kita tadi anggo bae, memang anggo bae. Ya. Anggo bae cuman sunahnya enggak ada kena. Ya. Gimana? Rumah di Solo, mendadak lagi lanjut nih. Dia ada pertanyaan. Lagi, oh, lanjut ya. Pembahasan selanjutnya adalah babun fil iktisalil masnunah. Nah, sekarang kita mandi sunnah. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Kalau kita gawe mandi ini dapat pahala. Kita gawe. Yang pertama adalah al-iktisalat al-masnunah sab'ata asyara ghuslan. Ada 17 mandi disebutkan di sini. Yang pertama mandi Jumat. Mandi Jumat sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib dalam mazhab Imam Ahmad. Ya. Kenapa? Karena mandi Jumat itulah yang akan memberikan kekhusyukan di dalam sholat. Ya. Wangi, indah, bagus. Nah, itu yang memberikan kekhusyukan di dalam sholat. Tapi saking khusyuk, kadang-kadang sholat Jumat kita itu sampai menggandingkan cipta, boleh ya? Tidak. Menggandingkan cipta. Lalu ini yang khusyuk, bos. Gitu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan kenapa barang siapa yang makan apa namanya? Basol. Bawang. Ya. Bawang putih, bawang merah. Kemudian karek gedeg karek bau kemana-mana. Rasulullah SAW itu menyebutkan man akala thumman aw basal fala yaqrabana masjidana. Barang siapa yang makan ini tadi jangan dekat-dekat masjid kami. Itu kata Rasulullah SAW. Maka di hari Jumat kata Imam Ahmad lebih ditekankan APE yang badannya bau, maka wajib mandi. Gitu ya. Maka wajib untuk mandi dalam mazhab Imam Ahmad. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sampai derajat wajib, hanya sampai derajat sunnah saja. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Kemudian mandi yang kedua, al-idaini, mandi ketika melakukan sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kenapa? Rasulullah SAW menyebutkan anna nabiyya ittasala al-idaini li'annahu mawdi'un yajtami'u fihi an-nas wa yustahabbu fihi al-ittisal. Dikarenakan ketika id juga tempat di mana orang-orang itu berkumpul. Jadi mau akhlak yang diajarkan Rasulullah, sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Disunahkan mandi kenapa? Karena ketika itu orang-orang itu akan berkumpul. Maka ketika orang-orang berkumpul itu disunahkan jangan sampai badan kita itu bau mengganggu orang yang sedang berkumpul tersebut. Ya, ini akhlak Rasulullah SAW. Ya.
Kemudian mandi selanjutnya khusuf wal kusuf, mandi untuk melakukan sholat gerhana, ya. Mandi untuk melakukan sholat gerhana, ini dalilnya kias, kias, tahu kias ya? Kias itu maksudnya diambil dari sholat Idul Fitri. Ketika orang di Idul Fitri berkumpul, maka ketika sholat gerhana juga berkumpul. Tapi dalil khusus untuk mandi sholat gerhana datang, ya, tidak seperti di sholat Jumat, tidak seperti sholat Idul Fitri, ya, untuk sholat gerhana ini tadi, dikarenakan itu dalilnya kias. Ya. Kemudian al-ghusl istisqa, mandi sebelum melakukan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Dalam Islam itu minta hujan ada caranya. Caranya dengan sholat. Nah, sebelum sholat itu disunahkan juga untuk mandi. Tapi berbeda dengan sholat Idul Fitri, sebelum sholat istisqa kita itu sunahnya menggunakan pakaian-pakaian yang agak buruk. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita sholat menggunakan pakaian yang paling bagus, aji manusia. Tapi kalau sholat istisqa, sholat minta hujan, menggunakan pakaian yang paling jian. Bukan berarti yang pati-pati itu maksudnya itu yang level indahnya itu paling jelek. Ngapain? Dikarenakan ketika kita melakukan sholat istisqa, kita minta hujan, kita itu harus terlihat mengemis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengemis penting. Apalagi mengemis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibedek. Ngemis kepada manusia, kepada Allah, sok-sok. Ah ini, ngemis kacau. Ya. Ngemis kepada manusia, kepada Allah, sok-sok. Na'udzubillah. Maka kepada Allah itulah kita harus mengemis. Salah satunya dengan meminta sholat istisqa gitu. Jadi mandi ketika istisqa disunahkan juga, ya. Menurut mazhab Imam Syafi'i ini juga dalilnya kias, ya. Dalilnya kias. Kemudian mandi ketika memandikan mayit. Nah, ini masuk dalam sunnah dalam Imam Syafi'i. Jadi tidak termasuk wajib. Kemarin ada yang nanya kan, mandi setelah memandikan mayit dalam mazhab Imam Syafi'i termasuk kategori mandi sunnah dan wajib, gitu ya. Jadi wajib. Tapi pendapat ini juga diingkari oleh sebagian ulama, ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya mandi setelah memandikan mayit itu, ya, hadisnya lemah, ya, ada yang diingkari. Cuman dalam bab fikih kadang-kadang mereka menggunakan hadis lemah sehingga menjadi standar hukum dalam menentukan hukum tersebut. Itulah sebab perbedaan para ulama. Kadang-kadang hadis ini dipakai satu ulama, kadang-kadang tidak dipakai. Itu sudah membuat khilaf di antara para ulama. Tapi kalau derajat mandinya adalah derajat sunnah saja, ya, tidak sampai derajat yang wajib, ya. Terus al-kafir idza aslama, nah, ini juga sama. Orang kafir ketika masuk Islam disunnahkan untuk mandi, dan dia sampai derajat wajib. Karena orang kafir itu selama hidupnya dahwa mandi wajib. Nah, itulah istilahnya. Ya. Junub dari mandi dan lain-lain sebagainya dari mandi. Makanya juga disunahkan untuk kafir, orang kafir yang baru masuk Islam disunahkan juga untuk mandi. Seperti Rasulullah SAW amar Qais bin Asim an yaghtasil. Ya. Wahwa mahmul ala nadab li'anna aslama khalqul kathir ala hadir Rasulullah SAW falam yakmur bin iktisal. Tapi sebagian madhab Syafi'iyah juga mewajibkannya, ya.
bahkan sampai derajat sunnah pun tidak perlu. Kenapa? Karena ketika Fathu Mekah, ila jaa Rasulullah wal fath, Fathu Mekah, ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillah. Ketika Fathu Mekah, banyak orang yang masuk Islam, tapi tidak dari Rasulullah sendiri. Nah itu. Jadi pendapat yang lain. Jadi satu pendapat itu berdalil dengan satu dalil, ada pendapat yang lain yang berdalil dengan apa namanya hadis yang lain. Ya, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dalilnya ketika Rasulullah menyuruh Asim, Qais bin Asim untuk mandi ketika dia masuk Islam, makanya tidak sampai derajat wajib mandi mandi tersebut. Ya. Dalam mazhab Syafi'i juga ini ya, dalam mazhab Imam Syafi'i mandi disunahkan bagi orang-orang yang majnun. Orang yang majnun tahu ya? Stres, hang. Wal mughma 'alaihi idza afaqa. Dan juga orang yang pingsan. Ketika mereka sudah sadar, belum sadar dosa. Ya. Belum sadar disunahkan untuk mandi dalam mazhab Imam Syafi'i. Lih iman. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini hukumnya sunnah. Kenapa? Ditakutkan ketika dia pingsan itu keluar imannya. Nah itu banyak alasan. Ya. Ditakutkan ketika apa namanya? Pingsan dia mengeluarkan air mani. Maka disunahkan untuk mandi, itu alasannya. Tapi Allahu a'lam ya. Dalam pendapat mazhab Imam Ahmad dan lainnya tidak disunahkan untuk mandi setelah pingsan, tidak ya, tidak disunahkan. Ini cuma dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wal ghuslu inda ihram, mandi ketika ingin melakukan ihram, ihram haji, ihram umrah, disunahkan untuk mandi. Begitu juga mandi untuk masuk kota Mekah, ya, mandi untuk masuk kota Mekah. Kemudian mandi untuk wukuf di Arafah, ini berhubungan dengan bab haji semuanya. Ya. Kemudian mandi untuk mabit di Muzdalifah dan mandi untuk tawaf. Ya, mandi untuk tawaf. Kebanyakan di sini babnya kias dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi semua ibadah di mana ibadah tersebut berkumpul orang banyak disunnahkan untuk mandi dalam mazhab Imam Syafi'i. Termasuk di sini ketika tawaf, ketika mungkin di Muzdalifah, ketika wukuf di Arafah, ya, semuanya disunahkan untuk mandi dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Lagi hal yang penting ketika kita mandi niatnya untuk tidak sampai mengganggu orang lain, ya, maka derajat mandi kita itu cuma dianggap sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Sampai sini dulu. Minggu depan insya Allah kita bahas tentang tayamum. Ya, tentang tayamum. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Lagi ya? Karena aku udah gitu. Kasar, belum. Ada pertanyaan? Sebelum belum. Ada ya? Sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjut ke minggu depan. Insya Allah tentang kita bahas tentang berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita pun dengan kafat majlis
kedip-kedip. Oh. Gak ada nyambung berarti. Tapi ada suara ya? Ada.